upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 3 Kecamatan Tarumajaya. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berlangsung sukses, hikmat, dan penuh semangat diikuti ratusan peserta terdiri dari barisan TNI, Polri, PNS, Kepala Desa Setarumajaya, guru, perangkat desa, RT, RW, siswa-siswi SMP, SMA dan SMK yang bertempat di lapangan Plaza Tarumajaya. Panasnya sinar matahari tidak menyurutkan antusias peserta upacara saat melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Pengibar bendera Paskibra Kecamatan Tarumajaya yang merupakan gabungan dari para pelajar se-Kecamatan Tarumajaya serta petugas lain dari instansi terkait pasukan Paskibra siap kibarkan sang merah putih dipimpin langsung Camat Tarumajaya Dede Mauludin yang dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Peringati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya serta para sahabat dan umat yang akhir zaman. Para hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pada tahun ini peringatan HUT RI kita bertemakan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema ini bukan hanya sekedar tema acara seremonial, bukan hanya sekedar judul dari spanduk, namun ini sebuah keyakinan, semangat, spirit Indonesia bahwa kita mampu untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan yang kita alami selama 2 tahun terakhir. Dampak buruk dari pandemi COVID-19 yang menghantam semua aspek dan lapisan hidup masyarakat membekas di setiap masing-masing diri kita tanpa kenal usia,
tanpa mengenal latar belakang dari setiap individu. Setiap orang merasakan dampaknya yang masif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun ini saatnya kita pulih, saatnya kita bangkit. Dengan semangat juang, Kabupaten Bekasi makin berani. Saya meyakini setiap dari kita memiliki jiwa-jiwa pejuang, spirit para pahlawan kemerdekaan yang abadi terus mengalir dalam darah kita. Terbukti dari taring-taring yang ditunjukkan pemuda-pemudi dalam mengharumkan nama Kabupaten Bekasi melalui perhelatan kompetisi akbar regional, nasional, bahkan internasional. Serangkaian kegiatan yang disusun dalam pelaksanaan upacara 17 Agustus tahun 2022 dilaksanakan dengan khidmat tanpa ada halangan hingga akhir. Kemudian acara dilanjutkan dengan ramah tamah di kantor Kecamatan Tarumajaya, dilanjut dengan penilaian lomba tumpeng bertemakan 17 Agustus ke-77 tahun dari masing-masing desa yang dibawa oleh para ibu-ibu PKK. Dari Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Cecep mengabarkan. Bekasi berani. 1, 2, 3. Tarumajaya.